Diam kawan. Reticulatus atau sanca kembang. Nih lihat, ular piton ini, nah ini kalau masih kecil, nah sebesar ini, nah dia suka naik atau manjat pohon. Tujuannya, nah di samping dia mencari makan, menghangatkan badannya, menghindar dari predator. Kenapa? Karena kalau masih kecil, sekecil ini, nah ini masih bisa dimakan oleh musang, garangan, atau pemangsa daging yang lainnya. Lihat-lihat, dia mulai bergerak. Sepertinya dia mau merayap naik. Tuh, lihat adik-adik. Biarkan saja, biar kita bisa melihat bagaimana